terus saya akan ngantor di Buddha sampai beberapa hari, agar kemudian setidaknya walaupun saya tidak membawa keuntungan, tapi ketika kita temani berpikir, penderitaannya kita kancani, kita diajak ngomong sama-sama mencari solusi, saya pikir ada jalan keluar. Itu yang paling penting adalah itu. Mudah-mudahan ke depan teman-teman tidak terlalu gelisah, sudah ditangani dengan cara yang baik, mudah-mudahan ke depan jangan lagi akan lagi ke rumah di masa pandemi ini. Ada fenomena yang tidak sekedar virus, menurut saya harus menemukan itu. Jadi ketika sudah pada proses penyembuhan, sapi sudah mau makan, tahu-tahu mati. Ini agak hal yang perlu dikembali, perlu didalami untuk menemukan langkah. Ini cuma sudah ada di otopsi, kemudian di lab, mudah-mudahan bisa menemukan apa ini, apakah ini virus yang mutan, apakah apa yang membuncangi ini, maka mau carikan titiknya biar kita. Saya akan menemani teman-teman di Buddha. Langkahnya nanti seperti apa? Ada varian baru di Tiger Herd. Saya belum bisa menjawab apakah iya apakah tidak, maka harus dicek dulu. Tadi sudah ada yang diotopsi, organ yang sedang mati tadi sudah dibawa ke dokter, dan mudah-mudahan segera ditemukan jenis apa ini. Kok beda dengan kebiasaan, beda dengan kebiasaan yang lain. Terkait penguburan Pak, ini kan untuk lahan sama tenaga warga ini kan juga terbatas Pak ya, nanti bagaimana Pak akan minta? Saya sedang menemukan rapat sama kepala dinas, sebentar lagi pasti bisa terjadi ya. Oke, dalam 3 hari berturut-turut milik salah satu warga desa Pudak Kulon, kecamatan Pudak Ponorogo, Sujarwo. Warga desa Pudak Kulon, mereka harus kehilangan lagi 3 ekor sapi yang mati secara mendadak. Warga sekitar pun saling berdatangan dengan sukarela, dia harus mengevakuasi sapi yang sudah mati untuk dibawa ke penguburan massal. Sangat-sangat memprihatinkan, Mas. Terus ini memang agak lambat atau gimana Pak? Dari pemerintah kayak bantuan obat-obatan, tim medis gitu Pak? Kalau sampai saat ini sangat lambat Mas, sangat minim sekali untuk pengobatan dan lain sebagainya. Kebanyakan itu yang digunakan itu seperti herbal ya, buatan sendiri ya, mulai dari empon-empon dan lain sebagainya. Karena memang beli nggak ada, terus petugasnya juga nggak ada. Ya selain itu karena keterbatasan uang Mas, kan nggak ada untuk membiayai itu. Yang bayar semua itu. Iya, semua bayar, terus pemasukan sudah enggak ada. Untuk pemakaman ini sukarela atau gimana, Mas? Secara sukarela, Mas. Ini gotong royong antar warga.